Jadi rupanya syafaat itu kita yang aman, wah, tidak perlu syafaat Nabi. Syafaat Nabi ditujukan kepada yang bermasalah, ya, yang ngambil-ngambil leasing motor, ya, bayar sedikit-sedikit dengan cara pihak ketiga, ya, yang model ambil rumah KPR, bayar ke pihak ketiga, walaupun sudah tulis la ilaha illallah di belakang mobil, ya, itu mereka itu yang bermasalah nanti. Ada hadis yang menyebutkan waktu sakaratul maut, ahli surga, calon penduduk surga itu sudah dinampakkan sketsa nasibnya yang akan dia dapatkan. Setiap pagi dan sore ditampakkan pemandangan surga bagi penduduk surga, tapi belum boleh masuk. Begitu juga penduduk neraka. Jadi kita sudah tahu nasib kita. Yaumul hisab itu untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar Nad. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang ada, dan yang walam yudak, walam yakun lahu kufuan ahad. Asyhadu la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, kepada guru jemaah salat maghrib dan Aisyah, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita menyelami pembahasan kita tentang fadilah bulan Syaban, dan hari ini kita telah melewati 5 Syaban. Sekali lagi ingin kita ingatkan bahwa jangan sia-siakan Syaban berlalu begitu saja. Ikutilah Nabi semampu mungkin berpuasa sunnah Syaban, dan itu mudah-mudahan menjadi salah satu pilihan Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kita kembali ke pembahasan awal, yaitu tentang fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sedang membahas fadilah yang keempat, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya meyakini penuh keyakinan dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Dan terakhir kita sedang membahas salah satu hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bawalah sandalku bersamamu dan katakanlah kepada orang yang engkau temui pertama sekali setelah ini, bahwa barang siapa yang penuh dengan keyakinan pada kalimah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan ternyata Abu Hurairah menemui Umar bin Khattab, lalu Abu Hurairah menyampaikan berita gembira dari Nabi. Kata Abu Hurairah, wahai Umar, kata Rasulullah,
berikanlah kabar gembira kepada orang yang pertama engkau temui dengan membawa sandalku ini, bahwa barang siapa yang yakin dengan kalimah la ilaha illallah dijamin masuk surga. Langsung dipukul oleh Umar. Berita gembira tapi dipukul oleh Umar, ditunjuk, ditumbuk oleh Umar tepat di ulu hati Abu Hurairah. Abu Hurairah terkejut, terduduk dan terkejut. Lalu kemudian Abu Hurairah segera kembali ke Rasulullah mengadu, aku yang mengabarkan berita gembira darimu ya Rasulullah, dan sebagai bukti sandalmu ada di tanganku, yang kutemui adalah Umar, ternyata dia memukulku setelah kukabarkan berita itu. Lalu ditunggu, ternyata Umar pun datang menyusul Abu Hurairah, dan Rasulullah bertanya kepada Umar, kenapa engkau memukulnya? Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, dia mengatakan kepada aku bahwa engkau mengatakan yang yakin dengan kalimah itu, kalimah la ilaha illallah, masuk surga. Maka aku pukul dia agar dia tidak sembarangan menyampaikan ini kepada orang lain. Lalu Rasulullah di ujung hadis mengatakan kepada Abu Hurairah, biarkanlah Umar, jangan kabarkan lagi pada yang lain. Nah, ini ini maksud Umar bukan melawan Rasulullah. Maksud Umar, jangan sampai umat ini terpaku hanya pada kalimah la ilaha illallah sehingga tidak beramal. Jadi Umar ini ingin mewanti-wanti jangan sampai umat tidak lagi beramal hanya mengandalkan kalimah la ilaha illallah. Tapi walaupun Umar bersikap begitu, yang kalimah itu tetap fungsinya seperti yang diinginkan Nabi. Tetap itu menjadi kunci untuk masuk surga. Dan tentu Rasulullah bukan ingin mengatakan jangan lagi beramal, karena Allah menyebutkan yang jatah surga alladzina amanu. Amanu itu termasuk la ilaha illallah di dalamnya, wa amilus salihat, lalu beramal saleh. Tapi intinya yang beramal saleh kalau tidak menyandarkan diri pada keyakinan akidah yang benar, tetap belum ada jaminan masuk surga. Tapi orang yang akidahnya benar, walaupun amalnya mungkin compang-camping, ada kemungkinan untuk masuk surga. Nah, itu inti daripada pembahasan kita yang lalu. Baik, kita lanjut fadilah yang kelima. Kalimah tauhid la ilaha illallah adalah kalimah yang menjadi pegangan Nabi untuk orang yang meyakininya agar dapat syafaat. Nabi baru bisa membela kita kalau di dalam hati kita ada kalimah itu. Jadi syarat untuk dapat syafaat Nabi adalah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada kalimah itu, syafaat tidak bisa diberikan. Padahal hari itu kita membutuhkan syafaat. Bapak ibu yang Allah muliakan, ini berdasarkan hadis ketika kematian Abu Talib, diceritakan dari Ibnu al-Musayyib an abihi anna Abu Talib lamma hadaratuhu al-wafat, ketika Abu Talib menjelang detik-detik kematiannya, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin. Nabi datang menjenguk pamannya, tapi ternyata ruangan itu telah dipenuhi oleh kaum kafir Quraisy. Di dalamnya ada Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal menutup-nutup pintu menghalangi Nabi jangan sampai mendekat ke Abu Talib. Ini pekerjaan Abu Jahal.
Nabi dari pintu dia berteriak kepada pamannya. Jadi tidak bisa mendekat. Sengaja dihalang-halangi oleh orang kafir. Faqal, Rasulullah berseru kepada Abu Talib dari pintu. Beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimah itulah aku bisa berhujjah untuk membela mu di hadapan Allah. Artinya, kalau tidak ada kalimah itu, seandainya engkau mati dalam kesyirikan, aku tidak bisa membela mu. Nah, itu pesan Nabi kepada Abu Talib. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah, ya Abu Talib, targhabu an millati 'inda al-Muttalib, falam yazalu yukallimanihi. Nah, lalu dirayulah oleh Abu Jahal, kemudian oleh Abdullah bin Umayyah, wahai Abu Talib, tegakkah engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Nah, jadi ini terus rayuan itu berkembang sampai Abu Talib akhirnya mati dalam keadaan tidak menyebut la ilaha illallah. Lalu kemudian Nabi begitu mengetahui pamannya meninggal dalam keadaan kesyirikan, beliau berkata kepada sahabat yang lain, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam anha anhu. Wahai paman, ini dia berkata kepada jenazah Abu Talib, wahai paman, aku akan mencoba untuk memohon ampun kepada Allah selama belum dilarang oleh Allah. Fanazalat, begitu baru berniat seperti itu, fanazalat, turun ayat, ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh, kata Allah, tidak ada hak nabi untuk memohon ampunan kepada orang-orang musyrik walaupun itu punya hubungan kerabat dengannya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah Allah memberi kabar kepada mereka bahawa mereka adalah penduduk neraka jahim kalau mati dalam keadaan syirik. Jadi Allah tidak beri lagi kesempatan kepada Nabi untuk memohon ampun kepada pamannya. Surat At-Taubah 113. Lalu tidak lama turun lagi ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dia sukai. Akhirnya meninggallah Abu Talib dalam keadaan kesyirikan, tidak terucap kalimah itu dan Nabi tidak bisa membelanya sampai hari kiamat nanti. Bagaimana nasib Abu Talib? Jumhur ulama mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan kafir walaupun dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Abu Talib ini tahu bahawa agama keponakannya adalah agama paling benar. Maka diungkap Abu Talib itu pernah membuat syair bunyinya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Aku tahu, kata Abu Talib, agama yang dibawa Muhammad adalah sebaik-baiknya agama. Laulal milama au hazari masabbah lawajadtani samhan bizalika mubina. Seandainya aku tidak khawatir terhadap cacian dan celaan kaumku, pasti aku akan ikut agama keponakanku Muhammad. Jadi sebenarnya beliau mengakui agama Islam itu agama paling benar. Namun karena gengsi menjadi pejabat di tengah kaumnya, sehingga rela dia tinggalkan kebenaran demi pujian dari kaumnya. Ini penyakit ini, Pak, dari dulu sudah ada. Maka banyak pejabat hari ini tahu bahawa yang dia hina itu adalah agama yang benar. Tapi gengsi, karena ada backing-backing pembela-pembela yang menyuruhnya atau membayarnya, dia lakukan untuk menghina agamanya sendiri. Begitu kejadian berulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita ini masuk neraka karena gengsi kita. Jadi kita tahu yang mana yang benar, tapi karena gengsi kita tolak kebenaran itu. Dan itu berulang-ulang dalam kapasitas kondisi apapun. Kebenaran bisa kalah dengan kebencian.
kebenaran kadang-kadang kalah dengan kebencian. Jadi faktor kebencian lebih utama. Kita tahu yang diucapkan itu benar, tapi karena bencinya kita ke dia, lalu kita tidak mau mengakui kebenaran itu. Itu yang membuat kita kadang-kadang terjebak ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Nah, jemaah, maka Allah begitu nasib Abu Talib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahwanu ahli an-nar azaban Abu Talib. Kata Rasulullah, azab neraka yang paling ringan itu diberikan kepada Abu Talib. Jadi Allah masih menyediakan ruang kasih sayangnya, tapi tidak mengubah keputusannya. Abu Talib jatah neraka, tapi dia yang mendapatkan azab paling ringan. Dia sosok yang mendapatkan azab paling ringan di dalam neraka nanti. Apa dia? Yaitu wahuwa munta'ilun bina'alain yagli minhuma dimaghuhu. Abu Talib nanti hanya dipakaikan sandal dari api neraka. Ketika setiap kali sandal itu dipakai, maka mendidihlah otaknya. Itu azab paling ringan dalam neraka. Sandal yang pakai kaki, yang mendidih otak. Kecuali kita taruh sandal di otak, cocok. Ini kaki yang pakai, otak mendidih. Bayangkan dahsyatnya neraka. Jadi oleh kerana itu, jemaah maka Allah, begitu besarnya bahaya orang yang tidak punya tauhid dengan kalimah ini. Jadi orang-orang hari ini masih ada yang mencoba meragu-ragukan keyakinan ini. Masih ada yang berani mengatakan bahawa yang tidak mengucap la ilaha illallah pun masuk surga. Jadi mereka mengatakan semua agama benar, semua masuk surga, namun dengan cara-cara yang berbeda. Ini dibuatnya keraguan-raguan di dalam ketauhidan. Muncullah sosok-sosok para pengkhianat, munafik, model-model Abu Janda, Abu Duda, model-model begitu. Itu dia akan janda selamanya. Mudah-mudahan bukan dia menteri agama berikutnya. Tapi hantehan, Pak. Jadi sebenarnya syafaat itu hanya perantara kepada seseorang yang dimuliakan Allah, tapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Allah yang ingin menyelamatkan, maka syafaat itu diberi kepada orang-orang yang Allah muliakan. Sebenarnya Allah yang ingin memuliakan kita, tapi melalui anak kita yang hafal Quran, yang kemudian mengamalkan isi hafalannya, cocok antara ayat dan amal, cocok antara apa yang dia pelajari dengan akhlak, maka dia diizinkan memberi mahkota, dipakaikan jubah kepada orang tua yang anaknya menghafal dan mengamalkan, bukan hanya sekedar hafal. Seorang yang mujahidin fi sabilillah diizinkan memberi syafaat dalam hadis untuk 70 anggota keluarganya. Seorang mujahid fi sabilillah yang syahid membela agama Allah diizinkan memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Nah, jadi syafaat itu bisa dapat dari izin Allah kepada siapapun yang Allah beri. Namun perlu dicatat, itu model seperti 70 orang itu, itu bukan yang syahid itu yang nunjuk-nunjuk. Jadi dia nunjuk Pak Wah. Dulu Pak Wah waktu saya Idul Fitri ampau banyak Pak Wah surga. Om create material-nya, Om enggak dapat syafaat. Bukan model begitu. 70 orang itu penyebabnya dia, si syahid ini. Tapi yang tentukan Allah.
Artinya karena perantara dia, Allah izinkan 70 orang lagi mendapatkan syafaat melalui kelebihan amal orang ini. Dan syafaatul udhma, syafaat paling besar itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis syafaatul udhma itu dikatakan tentang bagaimana umat-umat akan menuju dari satu nabi ke nabi yang lain. Semua menolak untuk memberi syafaat. Nabi Adam menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Ibrahim menolak, Nabi Isa menolak, dan akhirnya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya di hari kiamat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah Nabi Isa menolak, disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayatuni fa aqulu ana laha, lalu semua mendatangiku untuk memberi syafaat, memohon syafaat, fa astazinu ala rabbi, lalu aku bermohon izin kepada Allah Tuhanku, fayuzanu li, diizinkan aku, wa ilhimni mahamida ahmaduhu biha la tahdurni alaan, lalu aku memuji-muji Allah, rasa syukurku kepada Allah atas pemberian untuk izin memberi syafaat. Lalu kemudian beliau bersujud dan beliau tidak angkat kepalanya sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu, wa qul yusma'u laka wasal tu'ta, Muhammad angkat kepalamu, aku mendengarkan permintaanmu, mintalah, engkau akan dikabulkan, washfa' tushaffa', mintalah syafaat, maka aku izinkan engkau memberi syafaat. Nah, fa aqulu ya rabbi ummati, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Tuhanku, yang ingin kuberikan syafaat adalah kepada umatku, hanya untuk umatku, kata Rasulullah. Fa yaqulu intaliq fakhrud man kana fi qalbihi misqal ash-sha'iratin min al-iman, lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah, diizinkan dan silakan beri syafaat kepada orang yang punya sebesar biji sawi keimanan di dalam dirinya. Siapa yang punya iman dalam dirinya sebesar biji sawi, ya, maka diizinkan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersujud kembali, ya, setelah diberi izin itu. Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, angkat kepalamu lagi Muhammad, lalu aku meminta kembali ummati, lalu Rasulullah mengatakan tentang dirinya, diberi sekali lagi izin untuk memberi syafaat. Nah, terus berulang 3 kali tentang izin memberi syafaat. Dan ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Semua yang punya iman sebesar biji sawi, wahai Muhammad, keluarkan dia dari neraka. Itu pesan Allah kepada Nabi. Nah, bahasa keluarkan dia dari api neraka, apa ibu? Ini menunjukkan syafaat Nabi bisa datang setelah orang-orang masuk ke neraka. Jadi rasakan dulu maksiat yang dulu kita buat di dunia. Nabi sudah bilang, suruh solat, puasa, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan apapun yang sifatnya dosa. Tapi kita lakukan, rasakan dulu pembalasan itu. Nanti kalimah la ilaha illallah yang menetap di hati menjadi penyebab Nabi memberi syafaat. Di situlah kita bisa diangkat. Tapi janganlah sampai ke situ arahnya. Kalau bisa jangan tersentuh neraka. Jadi jangan tersentuh dulu neraka, sudah jeruk kita di dalam baru diangkat. Artinya kita ini kadang-kadang tidak mikir begitu dahsyatnya siksa itu, tidak membuat kita takut. Kita kalau yang isap rokok, Pak. Ini kalau yang isap rokok, terbalik isap, itu caci 1 jam. Terbalik dia isap
tempat keluar apinya, mungkin kerana dahu dia terisap, itu masuk, itu terbakar bibir, dia caci maki mungkin satu jam lamanya, itu baru asap rokoknya saja. Bagaimana dengan nasib kita kalau dicampakkan ke dalam neraka? Jadi oleh kerana itu, jangan sampai merasa aman, oh alhamdulillah, yang penting ada la ilaha illallah, kita diberi syafaat. Bahasa-bahasa Nabi tadi itu ada tipe yang diberi syafaat memang setelah masuk neraka. Maka syafaat itu sebenarnya untuk siapa? Untuk semua umat atau umat yang bermasalah saja? Umat yang melakukan maksiat saja atau semua umat? Nah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, khuyyarat baina syafa'ah wa baina an yadkhal nisfa ummati al-jannah. Aku pernah diberikan pilihan oleh Allah, engkau pilih diberi kesempatan memberi syafa'at atau pilih setengah umatmu jaminan masuk surga. Ini pilihan dari Allah. Muhammad, mana yang kau pilih? Pilih engkau bisa memberi syafaat di akhirat atau engkau pilih kujamin umatmu setengah masuk surga? Ini kan tawaran antara best dan the best sebab ini. Berarti kalau Nabi pilih pilihan setengah umat masuk surga, berarti ada yang tidak masuk surga dan itu tidak bisa ditolong lagi kerana Nabi tidak pilih bisa memberi syafaat. Apa kata Nabi? Fakhtartu syafa'ah. Aku memilih untuk bisa memberi syafaat. Li'annaha a'ammu wa akfa. Karena itu lebih umum dan itu lebih cukup untukku, untuk umatku. Jadi dengan memilih syafaat, semua yang ingin Nabi tolong diizinkan untuk ditolong. Atarunaha lil mu'minin al muttaqin. Lalu kemudian ada yang bertanya, apakah syafaat itu untuk semua mukminin dan muttaqin yang sudah imannya bagus, yang sudah takwa? Kata Rasulullah, la, bukan itu fungsi syafaat. Walakinnaha lil muznibin al khata'in al mutalawisin. Syafaat itu diberikan kepada yang muznibin, iaitu pelaku dosa, wal khata'in yang penuh dengan kesalahan, wal mutalawisin yang banyak kotorannya. Nah, jadi rupanya syafaat itu kita yang aman, wah, tidak perlu syafaat Nabi. Syafaat Nabi ditujukan kepada yang bermasalah, yang ngambil-ngambil lesing motor, bayar sedikit-sedikit dengan cara pihak ketiga, yang model ambil rumah KPR, bayar ke pihak ketiga walaupun sudah tulis la ilaha illallah di belakang mobil, itu mereka itu yang bermasalah nanti. Yang hari ini mengganggu tetangga, yang hari ini tidak peduli dengan harta halal haram, ini orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Namun pertolongannya kapan? Tunggu Allah hisab dulu, dan itu rasakan dulu apa yang ingin dilakukan oleh Allah sebagai balasan amal buruknya di dunia. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang keburukan pasti dibalas walaupun sekecil-kecilnya. Yang berhutang disuruh bayar hutang dulu, kemudian dia bangkrut lalu masuk neraka, nanti baru datang pertolongan. Syafaat itu salah satu yang paling hebat adalah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasa bi syafa'atik yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu di hari kiamat? Siapa wahai Rasul orang yang paling gembira ketika engkau diberi kesempatan memberi syafa'at kepada mereka di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadha al hadis ahadun awwalu minka. Aku telah menduga bahwa tidak mungkin ada orang lain yang bertanya tentang ini lebih dahulu kecuali engkau.
maksudnya karena engkau perhatian sekali terhadap apa yang ku katakan. Jadi Abu Hurairah itu kan mendampingi Nabi, dia khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini mengawali pertanyaan yang orang lain belum terfikir. Dan Nabi memuji Abu Hurairah dengan mengatakan seperti itu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Aku melihat engkau begitu bersemangat untuk mendengarkan hadis-hadis dariku. Lalu Nabi menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia di hari kiamat ketika mendapatkan syafa'atku, yaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, yaitu orang yang ikhlas dengan ruh jiwanya tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi dia ikhlas itu benar-benar menuhankan Allah yang satu, tidak ada keraguan sedikit pun padanya tentang ketauhidan itu. Dialah yang paling berbahagia di hari kiamat ketika mendapatkan syafaatku. Maksud di situ yang paling berbahagia, kalimah itu ternyata menolongnya di hari kiamat. Di saat kita di tengah-tengah himpitan rasa takut yang luar biasa. Jadi rasa takut itu memang muncul, walaupun kita sudah tahu nasib kita waktu sakaratul maut. Kan kita ini sudah tahu nasib kita waktu sakaratul maut. Ada hadis yang menyebutkan waktu sakaratul maut, ahli surga, calon penduduk surga itu sudah dinampakkan sketsa nasibnya yang akan dia dapatkan. Maka dia berbahagia. Rasa sakit dicabut nyawa ada, tapi dia merasa bahagia, sudah aman, hidupnya aman. Itu di alam kubur pun dia sudah tahu bahawa dia akan menjadi penduduk surga. Setiap pagi dan sore ditampakkan pemandangan surga bagi penduduk surga, tapi belum boleh masuk. Begitu juga penduduk neraka. Jadi kita sudah tahu nasib kita. Yaumul hisab itu untuk apa? Yaumul hisab itu hanya untuk menampakkan hujjah bahawa Allah tidak berbohong di atas semua yang telah dikatakan dalam Al-Quran dan melalui kalam Nabi-Nya. Jadi kita dinampakkan kebenaran bahawa benar dulu kita di dalam kegelapan pun kita beramal. Bahawa benar jam sekian, pukul sekian kita pernah menolong orang dalam kegelapan. Jadi ditampakkan yang berbuat jahat pun sudah tahu masuk neraka. Jadi yaumul hisab itu untuk apa? Agar dia tidak berhujjah seakan-akan Allah mendzaliminya. Jadi Allah nampakkan semua bukti-bukti. Jadi waktu di dalam kubur, seakan-akan dia masih merasa, kenapa kok saya bisa masuk neraka? Kan saya baik, kan saya begini. Nah, begitu berhadapan di yaumul hisab, dinampakkanlah semua tanda dan bukti per detik, per detik. Tidak ada yang terlewatkan. Sampai semua yang mendapatkan kitab itu mengatakan, ma li hazal kitab la yughadiru saghirata wala kabira. Ada apa dengan kitab ini? Aneh sekali kitab ini, tidak meninggalkan yang kecil sedikit pun, apalagi yang besar. Per detik tertulis, Pak. Ini catatan langkah kaki bapak dari rumah menuju ke sini, tercatat per detik. Pembelaan kita terhadap agama tercatat per detik. Jadi yaumul hisab hanya untuk berhujjah, yang jatah tetap ada. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sudah terjadi, rasa jaminan masuk surga itu sudah ada, tapi tetap rasa takut itu ada. Kedahsyatan kiamat itu dihinggapi kepada semua orang. Makanya penduduk surga itu disuruh lihat neraka. Ketika melewati titian sirat, dibentangkan yudrabu baina yadai as-sirat, dibentangkan antara tebing neraka ke pintu surga. Jadi masuk pintu surga harus melewati neraka. Penduduk surga harus lihat di situ, apa yang tidak takut melihat api menyala-nyala di dalam jurang, yang satu percikan apinya sebesar istana, kata Allah dalam Al-Quran, dan dia mencari-cari kaki orang yang akan masuk ke dalamnya. Penduduk surga pun lewat di atas itu. Rasa takut itu tetap ada, walaupun diri merasa aman, tetap ada, untuk menampakkan inilah dahsyatnya hari kiamat. Inilah dahsyatnya hari akhir. Kenapa penduduk surga disuruh lihat neraka?
penduduk surga agar yakin yang engkau dengar dulu di dunia ternyata benar ada. Tapi penduduk neraka tidak pernah boleh lihat surga, karena penduduk neraka tidak boleh sedikit pun mendapatkan kesenangan. Tidak boleh. Karena melihat surga itu kesenangan. Yang neraka tidak akan pernah melihat surga. Nah, nanti sudah masuk neraka semua, barulah syafaat-syafaat Nabi ditolong bagi yang punya kalimah La ilaha illallah. Tapi sekali lagi, jangan andalkan kalimah itu kalau masih mencoba-coba mencampurnya dengan maksiat. Hati-hati, kita ini akan dihabisi dulu di neraka baru dapat surga. Sayang ya, sudah gosong baru masuk surga, Pak. Nah, kan nanti kita ini kadang-kadang menyesali hidup ya gara-gara begitu, Pak. Baik, ini yang menjadi fadilah bahwa Nabi menjadikan kalimah itu sebagai pegangan untuk membela kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.